Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dan sahabat ternak di mana Anda berada. Di video kali ini kita berada di pasar Wage Panggul Trenggalek, teman-teman ya. Kali ini kita akan cek harga kambing indukan ini, bukan jenis Jawa Randu dan bibit-bibitan ya, teman-teman, di pasar Wage Panggul Trenggalek. Ini ada di depan kita harga Rp13.50 ya, kambing jenis Jawa Rp13.50, umurnya kurang lebih sekitar 7-8 bulan teman-teman ya, Rp13.50. Suasana di pasar Wage pagi ini sangat ramai sekali, para pedagang dan pembeli ya. Ya, kira-kira kurang 100. Nah, yang seperti ini jenis Jawa pinten, Mas iki? Lho, cilik lho. Pinten iki? 1150. Sing alit niku? Ya. Sing niki? Iki 1150. Ya, teman-teman, ini harga 1150. 1150. Ini warna merah, Jawa Randu warna merah ya. Ini sing 1550 dan 17 ini setengah. 17 setengah ini jenis Jawa Randu ya teman-teman. 17 setengah merah ini. 17 setengah. Ada 15 setengah dan 11 setengah. Ini jenis Jawa Randu Super. Bibit-bibitan banyak sekali teman-teman ya, pagi ini di pasar Wage. Seperti ini babon anakan jenis Jawa Randu, babon anakan pinten mbah ya? Jadi sampai itu kan tahu apa sampai ini babon anakan. Anaknya jantan dan betina, teman-teman ya. Anaknya jantan dan betina. Babon anakan jantan dan betina. Pinten Pak Niko? Di sepakat niki. Niki to, begitu. Niki. Oke, teman-teman, ini jenis Jawa Randu. Ini belinya 42 ya, teman-teman. 4.200 jenis Jawa Randu. Per
paketan. Ini anaknya jantan dan betina ya. Jantan dan betina. Ini harga 42 belinya ya teman-teman ya. Dan ini ada bibitan. Iki pinteran Pak Niko. Pinteran Niko. Iki tak kon pengulas karo 15 to. 15 setengah. Setrin apa anu? Lanang. Jalan. Sedoyo? Lanang. Oke teman-teman, ini ada jantan-jantan ya, dua ekor. Harga 15 dan 13 teman-teman ya. Bibitan bibit unggul PE atau Jawa Randu. 13 dan 15. Bagus-bagus barangnya ya. Ini umurnya kurang lebih sekitar 3 bulanan. Halo. Halo Piye Bros. Endi kene sampean? Oke teman-teman, dan ini tadi paketan ya, yang belinya sudah 4.200. Belinya sudah 4.200. Nggih, mboten. Mboten. Empat dua teman-teman ya. Ini Jawa Randu. Kira bos. 15. Teman-teman ini hitam menges ya. Warnanya hitam. Harga 15. Jantan harga 15. Ya, tuh. Ini miliknya Mas Santo ya. Dari Rampingan. Ini bawa berapa ekor Mas ini, Mas? 16. Hah? 16 ekor. 16 ekor. Laku berapa ekor? Laku 3 ekor. 3 ekor. Sepi sekali. Sepi Mas ya? Sepi ya. Oke, teman-teman. Hari Pilkada sepi ya. Sepi Mas, sepi. Laku 3 ekor ini miliknya Mas Santo. Bawa 16 ekor. Laku 3 ekor enggak untung ya. Belum untung laku 3 ekor. Balik modal. Jadi teman-teman, ini bibit-bibitan Jawa Randu sangat banyak sekali. Kali ini di Pasar Waki Panggul Terenggalek bisa dilihat ya, teman-teman. Kita ora oleh. Jantan betina harga jantan teman-teman ya. Oh, betina 1050 ya. Ini miliknya Pak Ran. Harga 1.050. Ini bibitan juga. Jawa-jawa randu bagus-bagus. Tataran koncoku. Ini bibit-bibitan banyak sekali teman-teman ya di Pasar Wangi. Pinter Pak nih. Dari mana Mas? Dua-dua. Nih, dua berapa? Dua-dua.
2.500. Cuman ini 26 ya. 26 2 ekor. Ini betina, bibit betina Jawa Randu 2.600. Nah ini 1.050. Gigon super ya betina. Pinten Pak? Ini ke 24 angkatan. Oleh murah itu kurang lah orang. Tapi itu foto mah jen viral. Yo Palikur. 24 angkatan nih. Ini pinten Pak? Ini 15 jantan ya, harga 24. Ini bibit-bibitan ke Tina bagus-bagus teman-teman. Ini bisa dilihat ini ada berapa Jawa-Jawa Randu. Banyak sekali ya bibit-bibitan ke Tina. Bibit Tina ini harga kisaran 1 juta lebih dikit ya. 1.1, 1.2, 1.3 ya. Seperti ini teman-teman. Barangnya bagus-bagus jenis Jawa Randu dan Etawa. Saat ini sangat melimpah sekali bibit-bibitan di pasar Wage Panggul Trenggalek. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti update video terbaru selanjutnya. Pak Likur oleh Loro. Oke teman-teman, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.